selamat malam dan selamat datang pada acara resepsi pernikahan dari Julius dan Lydia bertempat di Ahava Ballroom pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018. Senang sekali saya Nathan King dapat menjadi kehormatan tentunya malam ini untuk memandu acara resepsi berbahagia ini. Dan tentunya merupakan kebahagiaan tersendiri juga untuk kedua mempelai karena tentunya malam ini keluarga dan teman-teman yang hadir malam ini membawa doa dan berkah. Tentu saja kita sudah tidak sabar untuk melihat kedua mempelai yang paling berbahagia. Tapi sebelum itu, boleh kita berikan sambutan yang paling meriah untuk kedua orang tua dari Julius. Ini dia, Bapak Tony Samudra dan Ibu Farida Setiawati. Sekali lagi boleh kita berikan sambutan yang luar biasa untuk kedua orang tua dari Julius. Bapak Tony Samudra dan Ibu Farida Setiawati. Berikutnya boleh kita berikan sambutan yang paling meriah juga untuk saudara kandung dari Julius. Ini dia Yudo Kristanto beserta istri Selfie, Mareta dan kedua anaknya Jordan and Evelyn. Berikutnya tentunya kita berikan sambutan yang luar biasa untuk kedua orang tua dari Lydia. Ini dia Bapak Sadikin Adi Cakra dan Ibu Yong Hernianti. Selanjutnya juga berikan sambutan yang paling meriah untuk saudara kandung dari Lydia. Ini dia Christian Adi Cakra. Berikutnya last but not least, tentu saja berikan sambutan yang luar biasa kepada best man dan bridesmaid malam ini, Adi and Ruth. Felix dan Fanny. Now ladies and gentlemen, for all the moment you've been waiting for, please give a warm welcome to the bride and groom of the night. This is Julius and Lydia. Boleh kita berikan sambutan yang luar biasa untuk kedua mempelai yang berbahagia malam ini. Ini dia Julius dan Lydia. Julius and Lydia hand in hand, side by side, walking as a newlywed, ready to take on a new journey, creating new memories together as husband and wife. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Julius dan Lydia. Baiklah para hadirin sekalian, tentu saja mereka berdua akan melakukan pemotongan kue pertama sebagai pasangan suami dan istri. Tentunya saat mereka motong kue, kita boleh memberikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka berdua. Julius and Lydia, are you ready? In 1, 2, and 3. Tentu saja ini adalah simbol sebagai kerjasama pertama mereka dalam hubungan suami dan istri. Terima kasih. Baik, Julius and Lydia, thank you so much. Best man, boleh kembali diambil. Baiklah sekarang saatnya tentunya tidak lupa sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua. Mereka memberikan potongan kue untuk masing-masing orang tua. Yang pertama boleh saya undang dengan hormat papa dan mama dari Julius. Ya, bridesmaid langsung boleh diberikan. Potongan kue pertama untuk mama langsung boleh diberikan. Mama boleh terima kue ini sebagai rasa syukur dan terima kasih karena telah membesarkan kami. Berikutnya, tentu saja tak lupa diberikan untuk papa. Langsung diterima kue ini papa. Ya, jangan lupa dari Julius boleh diberikan cupiki-cupika dulu untuk mama. Baiklah, boleh diberikan cupiki-cupika untuk mama. Kemudian jangan lupa juga untuk papa.
Lydia boleh berikan juga. Mulai sekarang juga jangan lupa gak boleh manggil om dan tante ya. Harus manggilnya mama dan papa mulai saat ini. Baiklah, terima kasih om tante. Berikutnya papa dan mama dari Lydia boleh saya undang. Baiklah bridesmaid, boleh langsung diberikan potongan kuenya. Terima kasih. Tentu saja potongan kue pertama boleh diberikan untuk mama. Tentu saja terima kasih mama telah merawat ya selama ini dan membesarkan. Terima kasih. Potongan kue berikutnya. Baiklah, jangan lupa juga untuk papa, silakan papa diterima potongan kue ini. Silakan boleh ambil. Terima kasih. Lydia boleh memberikan cupiki-cupika. Boleh kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Tentunya malam ini kita sangat senang ya melihat kedua keluarga ini berbahagia. Tentu saja tidak hanya dari Lius dan Lydia. Baik, terima kasih om dan tante. Dan berikutnya Julius dan Lydia akan memberikan saling suap. Jadi teman-teman boleh mengabadikan momen ini. Bridesmaid boleh diberikan kuenya kepada Julius dan Lydia. Tentu saja sebagai simbol komitmen dan rasa percaya sebagai suami istri. Ini dia. Satu, dua, dan tiga. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Julius dan Lydia. Bridesmaid boleh kembali diambil. Terima kasih. Berikutnya ini mungkin agak PG-13, jadi kalau yang punya anak-anak mungkin boleh ditutup ya matanya. Oke, Julius and Lydia. Ladies and gentlemen, this is the wedding kiss. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Julius dan Lydia. Tentu saja ini dia wedding kiss pertama mereka sebagai suami dan istri. Ladies and gentlemen, this is the pouring champagne by Julius and Lydia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Tentu saja mereka mengisi setiap gelas yang kosong sampai terisi. Dan tentunya kita akan mengharapkan segala hal yang baik. Dan juga kita akan mendoakan berkah yang luar biasa untuk kedua pasangan. Ladies and gentlemen, we're gonna do wedding toast. Let's raise our glasses for new life together, everlasting love and endless happiness. This is the wedding toast. Cheers. This is gonna be the best day of my life. Langsung aja, gak usah malu-malu yang masih single. Single, you're not married and you're above 17 years old. Oke, boleh lebih mendekat lagi, lebih mendekat. Boleh lebih maju lagi. One, two, and three. Iya, fotografer di tackle ya. Ya Monica, oke. Yakin bro, itu yang beda sendiri. Yang beda sendiri siapa? Oke, berarti nggak, berarti ada untungnya menackle tadi ya, fotografer ya udah mau jatuh di sini. Oke. Jadi pemenang malam ini adalah yang memegang boneka berwarna pink. Untuk yang kalah jangan sedih karena hadiahnya ya itu, bonekanya boleh dibawa pulang. Boleh turun terlebih dahulu, terima kasih. Untuk yang menang, yang tadi menang jangan turun terlebih dahulu. Saya mau bertanya dulu, mau kenalan dulu. Oke, namanya siapa? Deviani. Oke, teman dari Julius sama Lydia. Dari Cici Lydia. Oke, harapan kamu untuk mereka berdua apa? Sebagai pengantin baru nih. Semoga langgeng sampai tua. Terus semoga cepat punya anak ya. Semoga hidup bahagia. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan. Oke, dan tentunya selamat kamu mendapatkan satu hadiah menarik tentunya. Yang telah disiapkan ya.